أحييكم جميعاً بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين wa ala ali kulli washabati wal qarabati wat tabiin wa tabi'it tabiin bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajmain syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu yang disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni maknanya taman-taman syurga. Yang moga-moga Allah mengizinkan kita bukan hanya dapat berada di taman-taman syurga Allah seperti mana majlis kita pada malam ini, malah diizinkan Allah untuk kita dapat berada di dalam syurga Allah yang sebenar secara hakiki dan abadi
nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampai dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi pada malam ini pihak ahli jawatan kuasa meminta pada saya untuk menyampaikan ceramah yang bila saya tanya apa tajuknya, dia kata bebas. Jadi tajuk kita malam ni ialah bebas. Kita menghuraikan apa itu bebas. Baik, insya-Allah kita nak kongsi, bukan nak mengajar pun, kongsi aja. Kita ni berada di kemuncak sebenarnya. Kita sedar ke, kita tak sedar ke, kita berada di kemuncak, macam hujung tanduk. Iaitu kita berada di dalam suasana fitnah akhir zaman, yang sangat-sangat hujung dah dunia kita ni. Jadi kita nak kongsikan berkenaan dengan tajuk ni lah kita pada malam ni. Ada satu hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita kena faham, bila sebut hadis, dia tak semestinya perkataan Nabi, cakapnya Nabi. Kadang-kadang yang cakap tu sahabat, tapi sahabat ni dia bercakap pasal Nabi, maka dia jadi hadis juga. Contohnya selalu kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, yang banyaknya dalam Syama'il Muhammadiyah ni sahabat yang cakap, tapi dia cakap tentang Nabi, rupa Nabi macam mana, bentuk badan Nabi macam mana. Jadi yang cakap tu bukan Nabi sendiri yang cakap, sahabat yang cakap, tapi cakapnya pasal Nabi, maka dia diangkat juga sebagai hadis. Okay? Jadi sama juga hadis yang saya nak sebut di sini. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari. Dia yang cerita. Hadis ni boleh rujuk di dalam kitab Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hadisnya berbunyi, An Abi Zaidin Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Zaid bin Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata. Jadi tengok, yang berkata ni kan Nabi, yang kata ni Abu Zaid bin Amr Al-Akhtab, sahabat Nabi. Dia kata apa? Dia kata, sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Satu hari tiba-tiba baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat fajar. Fajar ni subuhlah. Solat subuh bersama-sama kami. Itu memang biasa. Zaman Nabi, Nabilah jadi imam dekat masjid Nabi. Dan mana-mana waktu pun, bukan subuh je, zuhur, asar, maghrib, isyak, semua Nabi. Sehinggalah pada saat-saat Nabi sakit, barulah Saidina Abu Bakar mengganti tempat Nabi. Tapi sebelum-sebelum tu biasanya memang Nabi lah semayang berjemaah dan menjadi imam. Dan Nabi tak pernah meninggalkan solat jemaah ni. Sebab tu berat. Jadi Nabi solat berjemaah semayang subuh bersama-sama kami, kata Abu Zaid bin Amr Al-Akhtab Al-Ansari ni.
Itu biasa. Jadi apa yang peliknya? Yang peliknya selepas tu. Wasa'idal minbar. Apa dia? Kata Abu Zaid ni, selepas solat subuh tu, Nabi terus naik atas mimbar. Ini yang peliknya. Tiba-tiba lepas sembahyang subuh, Nabi naik atas mimbar. Macam tu, naik atas mimbar. Sedang hari tu bukan hari Jumaat. Kalau hari Jumaat pun naik mimbar waktu zuhur, bukan waktu subuh. Ni subuh. Lepas sembahyang subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ha? Nabi naik atas mimbar. Apa Nabi buat atas mimbar? Fa khatabana, Nabi berkhutbah kepada kami. Khutbah ni maksudnya ucapan. Nabi berucap. Kita hari ni bukan berkhutbah kebanyakannya, tak maaf cakap lah. Kita membaca khutbah. Sebab kita baca ikut teks. Nah, tak apalah nak buat macam mana kan. Kadang nak cakap direct tu pun takut tersilap cakap. Tak apalah, ikut teks. Tak ada masalah selagi mana konteksnya betul, tak ada masalah. Tapi kalau benda tu ada salah, tak usah lah baca. Kalau benda tu macam nampak merepek je, tak usah lah baca. Sini negeri Penang, Kedah. Kedah, alhamdulillah. Kami di Perak, tajuk khutbah kencing manis. Aku pun tu tajuk khutbah. Nampak kencing manis tajuk. Kencing manis ni sembang kedai kopi pun boleh. Khutbah ni bukan tak boleh tajuk kencing manis, tapi kita nak meletakkan isu yang paling utama dalam negara, dalam masyarakat kita sekarang. Apa isu utama? Masalah solat masih lagi tak selesai. Masalah tutup aurat masih lagi tak selesai. Waktu-waktu tu cakap lainlah kalau negara kita ni memang soleh-solehah semua. Semua dah tutup aurat semuanya, semua dah solat, tinggal ada kencing manis je masalah kita. Barulah bincang bab kencing manis. Tajuk khutbah. Ni masalah lain banyak lagi. Kan? Masalah korban tak halal satu bulu pun. Lain kali dengan telinga-telinga dapat ambil. Ni masalah banyak lagi. Masyarakat awam kita ni tak reti soal ibadah. Patut tajuk-tajuk tu yang kita utamakan. Okay. Jadi Nabi berkhutbah naik atas mimbar. Lamanya Nabi khutbah hatta hadarati zuhru, sehinggalah zahir ataupun masuknya, hadirnya waktu zuhur. Sampai masuk waktu zuhur, lama tu. Daripada lepas subuh sampai zuhur Nabi khutbah. Lagi satu, bila sebut khutbah maknanya duduk ke berdiri? Diri, khutbah diri. Kan? Maknanya Nabi berdiri tu daripada lepas subuh sampai zuhur, lama. Kita kalau buat kuliah subuh, matahari dah naik sikit, mula seorang-seorang bangun. Kenapa? Seorang-seorang bangun lah, kali tinggal ustaz seorang. Nah, ni Nabi khutbah ni daripada lepas subuh sampai zuhur. Kita boleh duduk. Kalau kita duduk kat masa tu, Nabi khutbah daripada pas subuh sampai zuhur. Terakhir sekali tu imam esok subuh ni atas mimbar nak berucap sampai zuhur. Agak-agak siapa yang tinggal? Habis tu imam dua pun balik. Tapi bukan sini lah, tempat lain. Sini bagus. Baik. Khutbah Nabi sampailah masuk waktu zuhur. Lama. Apa Nabi cakap tu lama sangat. Kemudian habis tu apa dia? Fanazala fasalla. Kemudian Nabi turun dan solat. Kan zuhur, sembahyang dulu. Sembahyang zuhur bersama-sama dengan sahabat. Summa sa'idal minbar. Ni pelik juga. Lepas habis sembahyang zuhur, ingatkan boleh dah balik. Dah Nabi naik atas mimbar. Fa khotoba, dan Nabi sambung khutbahnya. Khutbah lagi. Tadi daripada subuh sampai zuhur berhenti sembahyang, naik balik lepas sembahyang zuhur tu, naik balik atas mimbar dan Nabi sambung lagi khutbah Nabi. Hatta hadaratil asru, sampailah masuk waktu asar. Sampai masuk waktu asar. Lama, sampai ke petang. Sampai masuk waktu asar apa jadi? Summa nazala fasalla. Summa kemudian nazala turun, fasalla maka ia solat.
Dan Nabi pun solat sembahyang asar dengan sahabat. Thumma sa'idal minbar. Ha. Lepas sembahyang asar naik balik atas mimbar. Ha. Dan berkhutbah lagi. Hatta gharabati syamsu. Sampailah gharabat. Gharabat artinya tenggelam. Asyamsu matahari. Sehingga tenggelam matahari. Tenggelam matahari maksud apa? Maghrib. Sampai menjelang maghrib, bayangkan subuh gelap, maghrib pun gelap. Makna dari gelap ke gelap. Macam orang pergi kerja. Kan? Nabi khutbah daripada lepas subuh sampai masuk waktu zuhur, berhenti sembahyang, sambung lagi khutbah. Sampai masuk waktu asar, berhenti sembahyang, sambung lagi khutbah. Sampai masuk waktu maghrib. Ha. Baru habis. Apa benda Nabi cakap punya lama sangat, panjang sangat ni? Fa akhbarana makana wa ma huwa kainun, kata dia, kata Abu Zaid. Nabi memberitahu kepada kami apa-apa yang dah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Nabi sampaikan yang sangat panjang tu, daripada pas subuh sampai maghrib tu, Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabat cerita-cerita tentang apa yang akan berlaku di akhir zaman. Satu-satu Nabi cerita. Jadi banyak-banyak tu sampai daripada pas subuh sampai maghrib. Lama Nabi cerita. Nabi khabarkan. Kata Abu Zaid, fa'alamuna ahfaduna. Siapa yang orang yang apa nama terpandai di kalangan kami, mana orang yang sedikit cerdik di kalangan sahabat itu, merekalah yang ahfaduna, merekalah yang menghafaznya, yang mengingat setiap cerita-cerita yang Nabi cerita tu daripada pagi sampai ke maghrib, daripada subuh sampai ke maghrib. Kan? Satu panjang sangat cerita tu memaksudkan apa? Maksudnya banyaklah ceritanya. Banyak cerita makna banyak peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman ni. Dan apa yang Nabi sampaikan tu tak berlakulah di zaman Nabi dan sahabat. Berlaku ni di zaman kita, sebab kita yang berada di akhir zaman ni. Kemudian poin yang kedua juga kita boleh dapat, timbul satu persoalan. Kenapa Nabi tak sampaikan sikit-sikit? Maksudnya hari itu satu dulu cerita, esok satu lagi cerita, lusa satu lagi cerita. Kenapa Nabi tak buat macam tu? Kenapa Nabi direct satu hari itu juga, daripada pagi sampai ke maghrib Nabi cerita semua sekali? Istilah bahasa kita, kita kata kenapa kalut-kalut gitu? Contohnya, kenapa tergesa-gesa gitu? Ini kerana apa? Ulama' membahasnya. Ini kerana apa yang nak disampaikan tu benda yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat penting lagi mustahak. Sebab kalaulah ianya tak berapa penting, nescaya Nabi esok-esok pun tak apa, sampaikan. Nah, tapi bila benda tu sangat-sangat penting, menjadi segeranya nak maklumkan, nak bagi tahu. Sebab apa? Sebab benda tu sangat-sangat penting lagi mustahak. Macam kita lah, saya nak bayangkan situasi kat diri kita. Kalau kita dapat satu berita yang menakutkan, menggerunkan dan sebagainya, yang nak berlaku kat kampung kita ke apa, kita duduk kat jabat ke mana ke, dekat tempat kerja ke apa ke, kita tak sempat nak tunggu balik, kita angkat phone call terus anak kat rumah, anak bini. Assalamualaikum ni, ni abang baru dapat berita ni, apa semua jangan keluar rumah, dengar kata kat kampung kita tu ada gini 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 gini. Kenapa cepat-cepat sangat nak bagi tahu? Kenapa tak tunggu balik baru nak bagi tahu? Sebab berita tu berita penting. Dia melibatkan nyawa, melibatkan macam-macam. Ini lagi-lagi penting. Sebab apa? Sebab berita ni bukan setakat datang daripada Nabi, daripada Allah tu. Sebab ni wahyu. Kan? Allah bagi tahu kat Nabi, Nabi bagi tahu kat umat. Jadi segeranya Nabi bagi tahu itu menunjukkan betapa penting dan betapa dahsyatnya apa peristiwa yang nak berlaku kepada umat yang berada di akhir zaman ini. Ha. Tiba-tiba umat akhir zaman dia buat indah tak indah aja.
Dia buat kisah tak kisah je. Padahal Nabi dengan sungguh-sungguh memaklumkannya dalam masa setengah hari, daripada lepas subuh sampai ke lepas maghrib. Nah, walaupun hadis ni dia tak cerita detail apa yang Nabi cerita, cukup dengan dia cerita panjang masanya Nabi berkhutbah tu, itu juga sudah menunjukkan betapa dahsyatnya apa yang Nabi nak sampaikan dalam khutbah tersebut. Okay. Jadi apa dia yang Nabi sampaikan kat dalam khutbah tersebut? Banyaklah. Kalau kita nak cerita apa yang Nabi sampaikan dalam khutbah tersebut, bermakna kita pun kena daripada lepas subuh sampai maghrib. Jadi sebab kita start maghrib, dari maghrib sampai subuh, boleh? Slow tak boleh tu. Memang tak boleh pun, saya pun nak balik. Jadi kita cerita mana yang termampu je lah, eh? Mana termampu, insyaAllah. Kongsi-kongsi gitu ya. Baik. Antara yang Nabi pesan ialah golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Dalam hadis yang berbunyi, An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqtaraqatil yahudu 'alal ihda wa sab'ina firqah. Kata Nabi, umat Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Fawahidatun fil jannah wa sab'una finnar. Maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga, dan yang 70 lagi akan masuk neraka. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Kemudian Nabi kata lagi, umat Nasrani yakni Kristian telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Fa ihda wa sab'una finnari wa wahidatun fil jannah. Maka 71 golongan daripada Nasrani itu masuk neraka, dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Kemudian Nabi kata, dan demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya. Nabi bersumpah dengan nama Allah, lataftariqanna ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah wa thintani wa sab'una finnar. Hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga, dan 72 lagi akan masuk neraka. Qila ya Rasulullah manhum. Sahabat pun bertanya, golongan mana yang selamat itu? Qala al-jama'ah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah jamaah. Yang dimaksudkan ialah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Okey, baik. Ini antara pesanan tentang akhir zaman. Dalam hadis ni diceritakan bahawa umat Yahudi, maksud umat Yahudi tu bukan yang sekarang ni, no, Yahudi yang dulu masa di betul lagi lah, ikut kitab Taurat, pengikut kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi umat Yahudi tu berpecah kepada 71. Berpecah belah menjadi 71 golongan. Tapi yang selamat hanya satu sahaja. Yahudi ada juga yang betul, tapi bukan yang sekarang, yang dulu, yang ikut betul-betul kitab Taurat betul-betul lah, ikut Nabi Musa betul-betul. Tapi satu golongan je, lagi 70 semua duduk dalam neraka. Nak maksudkan berlaku perpecahan.
kan, orang agama Yahudi. Kemudian Nabi sebut lagi golongan Nasrani pula. Nasrani berpecah kepada 72 golongan. Maknanya lebih banyak berpecah daripada Yahudi. Yahudi berpecah agak tapi 71 je, Nasrani lagi banyak, lebih satu, 72. Kan, orang orang Kristian, orang Nasrani. Sebab tu kalau kita tengok Yahudi, dia tak pecah sangat. Pecah-pecah tapi tak pecah sangat. Sebab tu dia boleh duduk kelompok di Israel. Dia boleh bersatulah istilahnya. Walaupun ada juga pecahan dia tu, tapi tak kuat. Tak sehebat pecahnya Nasrani. Nasrani lagi pecah. Sebab tu kitab Bible tu sendiri pun macam-macam versi ada. Kan? Jadi Nasrani pecah 72. Nabi kata hanya satu saja selamat, yang betul-betul ikut kepada Injil yang asal dan ikut Nabi Isa alaihi salam. Tapi sama juga bukan Nasrani yang sekarang, Nasrani yang dulu. Okey. Kemudian sampai dekat bahagian kita, Nabi kata wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Aku bersumpah, Nabi bersumpah demi Allah yang Muhammad itu berada di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya. Nah, Nabi bersumpah dengan nama Allah. Kenapa Nabi bersumpah? Patut Nabi cakap direct terus je lah. Sumpah tu menunjukkan tahqiq, sungguh-sungguh. Kalau orang nak sampaikan satu cerita, dia nak kata cerita dia betul-betul, aku sumpah lah. Ibaratnya tu. Mana Nabi sampai bila Nabi kata wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, Nabi bersumpah ni maknanya Nabi nak khabar apa yang aku sampai ni, apa Nabi sampai ni, benda bukan main-main. Ni benda sungguh-sungguh. Apa dia? Nabi kata umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Kalau kita buat bandingan angka ni tadi, Yahudi 71, Nasrani 72. Nah, kita Islam 73. Jadi siapa lagi banyak nombor dia? Kita nak masukkan apa? Kuatnya berpecah orang Islam tu berbanding Yahudi lagi Nasrani. Betul tak? Kita tengok dalam negara kita sudah, kan? Parti yang namanya bangsa Melayu dan juga Islam melambak. Tapi tak semua yang betul-betul membawa Islam. Tapi berpecah-pecah. Yang ni, yang tu. Yang ni tak suka dengan dia ni, keluar buat parti baru pula. Makin bertambah-tambah perpecahan. Ada pun yang bukan Islam, dia boleh solid. Tak DAP, dia MCA. Tak MCA, dia DAP. Paling kuat dua tu je. Dia boleh solid. Sebab tu masa kes pertikaian tentang tulisan Jawi, DAP dan MCA boleh duduk sekali untuk membantah tulisan Jawi. Padahal kalau dari segi kepartian mereka lain-lain, tetapi untuk membantah tulisan orang kita, dia boleh bergabung. Kenapa kita demi nak jaga Islam tak boleh bersama, sedangkan kita solat menghadap kiblat yang sama, sujud arah yang sama? Betul tak? Ke sini semayang, lain-lain kiblat. Ha? Ada? Ada semayang sini, semayang menghadap lakang. Itu ayah pin. Nah, itu ajaran sesat. Ni semayang kita menghadap kiblat yang sama, imam seorang. Ke ada 10 imam depan tu? Tak, seorang tu. Imam sujud, semua sujud. Nah, imam rukuk, semua rukuk. Dalam semayang kita bagus, tapi kenapa di luar semayang kita tak bawa sifat semayang tu, sifat solat tu, untuk kita bersama-sama bersatu hati, bersatu padu demi kerana Allah dan Rasul, demi Islam. Dan ini sebenarnya benda ni taklah pelik sangat, sebab Nabi khabar dah 1400 tahun dulu. 73 makna pecahnya banyak. 73 tu ada dua pandangan ulama. Satu nak menunjukkan banyak, satu lagi ada ulama yang dia buat tesis, dia cari 73 tu siapa dia. Adalah dia jumpa, dia senaraikan satu apa, dua apa, tiga apa, empat, sampai jadi 73.
Tapi ada satu pandangan kata bukanlah maksud kata memang 73 betul, tapi maksudnya banyak, nak maksudkan banyak, lebih banyak daripada Yahudi dengan Nasrani tadi. Yahudi 71 ya, Nasrani 72, Islam 73. Tak payah kata konteks dalam negara kita, kita ambil dunia. Dunia kita nafsi-nafsi, betul tak? Iraq cara Iraq, Afghanistan cara Afghanistan, Syria Syria, Malaysia Malaysia, semua masing-masing. Sehingga kan apa berlaku kepada Palestin, semua buat pakat tak erti belaka, buat tak tahu. Betul tuan-tuan, kita hantar bantuan dari sudut makan minum, tapi makan minum ni boleh bertahan sampai bila? Betul, bagus kita yang bantu infak, bukan saya kata tak bagus, bagus kita hantar bantuan makan minum, tapi itu bukan menyelesaikan masalah sebenarnya. Itu hanya kita bagi, just nak bagi mereka ni boleh hidup lah, tapi masalah tetap sengsara kat sana, tetap sengsara. Selagi mana kita tak halau Israel tu, Yahudi Zionis ni, keluar daripada bumi sedara se-Islam kita Palestin. Dan kita kena ingat Masjid Al-Aqsa bukan milik orang Palestin, tapi Masjid Al-Aqsa milik seluruh umat Islam, milik kita semua. Seperti mana Mekah dan Madinah, seperti mana Kaabah dan juga Masjid Nabawi, bukan milik Arab Saudi, milik kita semua umat Islam. Sebab itu milik orang Islam, dia adalah wakaf atas nama Islam, kan? Bukan atas persendirian siapa-siapa. Sebab itu kita kena merasakan apa yang berlaku di Palestin, Masjid Al-Aqsa adalah tugas kita bersama, bukan hanya untuk orang Palestin sahaja. Ha, tapi bila dia jadi berpecah, jadi macam itulah, hang-hang aku-aku lah, kan? Aku tak nak masuk campur lah apa semua, macam-macam alasan. Ya, takut kalau masuk campur nanti kena negara-negara dunia akan boikot kita. Loh, peduli apa? Bumi ni siapa punya? Kan? Amerika punya ke Allah yang punya? Rezeki di tangan siapa? Rezeki di tangan manusia atau di tangan Allah, dikuasanya Allah? Ada. Tapi bila sebabkan umat akhir zaman ini jahil, tidak faham agama, tidak kenal Tuhannya, tak kenal Allah, maka hatinya hilang pergantungannya kepada Allah. Sebab tu dia takut. Sebab takut nanti ni ekonomi kita terjejah lah apa semua. Sebab selama ni yang dia nampak apa dia buat ni semua daripada dia. Itu penting mengaji sifat 20. Penting mengaji akidah supaya kita kenal Allah yang bersifat dengan sifat iradah, Allah yang berkehendak. Kita tak ada kehendak, boleh cakap aja kehendak, tapi kehendak kita tidak boleh menentukan apa yang kita nak. Allah yang bersifat dengan kudrah, berkuasa. Kita bolehlah cakap kita pihak berkuasa, hakikat tak ada taksir, kita tak boleh memberi bekas, kita tak boleh buat apa kita nak buat melainkan apa yang Allah buat. Tapi bila tak faham ilmu-ilmu macam ni, tak mengaji, kan? Maka dia rasa kejayaan ekonomi kejayaan dia, bukan Allah yang bagi berjaya. Daripada kecil, peringkat kecil sampailah peringkat menteri, sampai peringkat raja-raja yang atas-atas sama. Bila tak mengaji agama, kosong. Hatinya kosong. Nampak? Dia tak akan nampak Allah. Kita yang kecil-kecil ni ha, niaga goreng pisang, tengok-tengok laku, orang pun puji kata, laku lah. Tengok orang lah, oh, dia kata. Tengok tangan lah macam mana kata. Nah, kita pandai goreng, nah, orang lain goreng je tapi tak pandai, kita ni pandai. Tengok tempat strategik, dia kata, ha, dia nampak gitu saja, zahirnya saja. Dia tak nampak yang hakikatnya Allah. Nah, sebab dia tak mengaji. Ha, ni yang disebut oleh ulama, kita khawatir orang Islam tu ramai tapi orang beriman tu sedikit. Kok mana macam tu maksud? Sebab tu dia ada dua, satu namanya Islam, satu namanya iman. Islam lain, iman lain. Kalau sama, tak payahlah sampai dua. Rukunnya pun tak sama, betul tak? Rukun Islam lain, rukun iman lain. Islam ni zahir, iman ni batin. Islam ni luaran, iman tu dalaman.
Jadi ada orang dia Islam tapi tidak beriman. Kok mana Islam tapi tak beriman? Maksud dia zahirnya Islam. Pakaian dia macam orang Islam. Kain baju Melayu, kain kopiah, kain pelikat, pergi masjid, semayang apa semua. Tapi dia tak beriman. Kenapa tak beriman? Sebab dia tak percaya kepada Allah. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, siapa yang ragu dengan rezeki Allah, bererti ragu dengan Allah. Ragu dengan Allah, artinya tak percaya pada Allah. Tak percaya pada Allah, artinya tidak beriman kepada Allah. Bila tak beriman, orang panggil apa? Ha, tak beriman, bahasa dia, perkataan dia orang panggil apa? Ha? Bukan kapir, kapiak. Bau jelas. Bau tahkik, mau kita ha. Jangan jadi macam tu. Kan? Bau yakin sungguh. Letak kepada Allah. Ha? Tak payah kata niaga. Ada setengah tempat AJK masjid, AJK surau. AJK dah tahu. AJK masjid dah tu bukan AJK disco, AJK masjid. Kita kata kenapa tak buat kuliah ni? Buatlah kuliah, duit masjid kan ada. Wih, jangan nanti habis dia kata. Nampak? Dia tak yakin soal rezeki. Kita mengimarahkan rumah Allah. Eh, ni rumah Allah. Takkan Allah nak biar rumah Allah ni sengkek, duit tak ada. Allah yang jamin rezeki kan? Allah tu Al-Ghani, Maha Kaya. Mu tak kenal Allah. Kalau orang tak kenal Allah, memang dia takkan percaya. Dia takut, dia ragu gitu. Ha, nampak? Ini yang kita takut. Nama je Islam, hatinya langsung tidak beriman kepada Allah. Kan? Jadi orang Islam yang tak beriman ni, istilah dipanggil akan namanya ialah munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Al-Baqarah ayat 8. Allah kata, dan di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman kepada hari akhirat. Dia kata, semua orang kata, tapi Allah jawab balik, wa ma hum bimumin. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman kepada aku. Tak ada. Allah tak terima iman dia. Sebab iman bukan cakap di mulut. Kan tadi saya sebut, Islam tu zahir, iman tu batin. Islam tu luaran, iman tu dalaman. Jadi iman bukan duduk di bibir, saya orang beriman. Bukan. Beriman ni dalam hati. Yakni kita percaya dengan hati kita. Kalau cakap je percaya tapi hati tak percaya, itu tak dikira sah. Ha, tak sah iman. Bila tak sah iman, jadi munafik. Masa zaman saya sempat dengan Ustaz Ismail Kamus. Kan, Ustaz Ismail Kamus. Saya mengaji dengan dia dulu, sempatlah sekejap. Dia kata orang munafik ni macam burung unta. Saya pun pelik. Kenapa pula munafik burung unta? Saya tanya, kenapa pula Ustaz burung unta? Dia kata, ha? Entah tengoklah burung unta tu. Nak kata burung pun tak burung. Nak kata unta pun tak unta. Betul lah, tengok burung unta. Nak kata burung, dia tak boleh terbang. Nak kata unta, dia kecil. Halus je, leher dia halus je. Unta besar padat. Nak kata burung pun tak, nak kata unta pun tak. Macam itulah perumpamannya orang munafik ni kata. Nak kata Islam, tapi dia lawan Islam. Nak kata kafir, tapi dia mengaku Islam. Semayang raya dia pergi. Siangan sampin. Mujur tak masuk kerih ke? Kata. Nak macam pendekar tu. Baguslah, bukan kata salah. Takpelah memartabatkan apa nama baju bangsa kita. Tapi jangan ke baju tu je kemelayuanmu. Tapi hati Melayu dan Islam. Hebatnya Melayu ni sebenarnya, Melayu dan Islam ni berpisah tiada. Itu Melayu kita sebenarnya. Melayu bukan sekadar bangsa, tapi bangsa yang memang memartabatkan Islam dalam serba-serbi hidup dia. Saya boleh buktikan. Kan? Tak ada lagi bangsa yang buat sesuatu nak menunjukkan keislamannya. Melainkan bangsa Arab lah, sebab itu pun daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bangsa lain tak ada. Melainkan bangsa Melayu. Sebab apa? Tengok eh? Baju Melayu kita. Baju Melayu kita ada 3 poket. Betul tak?
ke siapa sini baju Melayu dia 4 poket. Ha, tu silap lah tu selalunya. Mesti 3. 1, 2, 3. Kenapa 3? Kenapa tak buat 4? Pernah saya cakap macam ni lah kat satu masjid. Tiba ada seorang jemaah tu bangkit. Dia kata sebab zaman dulu kain tak cukup, Ustaz. Dia kata, kain tak cukup pula. Okey lah, tak apalah, kita terima alasan tu. Kita kata okey, zaman sekarang kain dah banyak, buatlah 4. Dah tetap kekal 3 sampai hari ni. Silap-silap kita ni anak jati Melayu ni pun kita tak tahu pun benda-benda tu. Kenapa? Orang tua-tua kita dulu, nenek moyang kita dulu buat semua ni. Kenapa dia buat 3 poket? Poket ni lambang apa? Poket ni lambang bekal. Sebab orang dulu-dulu dia suka musafir. Tok saya kala ikut dia lahir membesar di Sabak Bernam, Selangor. Tapi dia boleh teroka tanah di Kajang. Bayang Sabak Bernam ke Kajang tu, zaman tu kan ada motor, kereta apa semua ni, paling kuat pun basikal. Nah, orang dulu kita berani dan kuat. Kita ni dulu ni, boleh kata mungkin dulu-dulu ni semua hutan. Siapa orang pertama buka tanah kat sini? Kalau bukan nenek moyang kita dulu. Sampai hari ni kita boleh duduk berkampung di sini. Tapi orang yang mula-mula dulu masuk hutan, jumpa rimau, jumpa macam-macam. Nampak? Orang dulu. Sebab tu siapa kata orang Melayu ni tak hebat? Orang Melayu hebat. Nampak? Sebab tu dia buat 3 poket. 3 poket, poket-poket ni lambang bekal. Bila nak musafir, dia simpan lah makanan ke, duit ke apa ke, apa-apalah yang dia nak simpan. Bekal dia. Yang menjadi persoalan, kenapa 3? Kerana orang tua-tua kita dulu, nenek moyang kita dulu buat baju Melayu ni 3 poket sebab nak ajar anak Melayu Islam ni, hidup kamu mesti ada 3 bekal. Kemana saja kamu pergi, 3 bekal ni tak boleh lepas. Sebab tu 3 poket tu. Apa 3 bekal tu? Bekalnya bekal tauhid, bekal fiqah, bekal tasawuf, yakni ilmu. Tauhid, fiqah, tasawuf, inilah yang dinamakan ilmu fardu ain. Sebab tu poket yang pertama duduk di sebelah kiri. Dia tak duduk belah kanan, duduk belah kiri. Kenapa kiri? Kerana di kiri ini ada jantung. Dalam bahasa Arab disebut qalbun, hati kita. Apa fungsi jantung? Fungsi jantung menyebarkan darah ke seluruh anggota badan. Dan dari segi sainsnya, jantung ni kalau jantung sihat, yang lain pun semua sihat, insya-Allah. Badan kita okey, tangan okey, kaki okey, kepala okey, semua okey. Tapi kalau ni problem, jantung problem, kalau jantung stop, semua stop. Tangan stop, kaki stop, semua stop. Mati terus. Begitulah di tempat atas ni akidah tauhid. Bila tauhidnya, hatinya ingat pada Allah, maka yang lain anggotanya akan ingat pada Allah. Tangan ingat Allah, kaki ingat Allah, kepala ingat Allah. Lepas tu Nabi kata orang yang melakukan maksiat, pada ketika dia buat maksiat itu dia tidak beriman, Nabi kata. Maksud Nabi, sahabat pun terkejut dengar, tak beriman. Apa maksudnya? Kerana kata Nabi, kalaulah dia beriman, pasti dia tak buat maksiat. Sebab makna iman, percaya Allah. Makna percaya Allah, ingat pada Allah. Kalau dia ingat pada Allah, takkan dia buat maksiat. Ni kita nak tanam dalam hati ni. Bila hati ni betul-betul ingat Allah, semua anggota badan akan ingat Allah. Tangan ingat Allah, kaki ingat Allah, mata, kepala ingat Allah. Dan bila ingat Allah, dia akan terhenti daripada buat benda yang salah, maksiat dan sebagainya. Dan dia akan fikir ni, ish, Allah tahu ni, Allah tengok ni. Itu di sini akidah. Baik. Sama juga fungsi jantung tadi. Kalau jantung mati, semuanya akan stop juga. Begitu juga kalau akidah dia mati, semuanya akan mati. Tangan dia tak akan buat kerana Allah, kaki tak akan buat kerana Allah. Semua tak ada, tak ada kerana Allah. Tapi kerana selain daripada Allah, sama macam orang bukan Islam. Mak. Kemudian bawah dia, yang mengiringi dia ialah ilmu fiqah dan ilmu tasawuf. Mengiringi daripada ilmu tauhid ni, duduk di bawah fiqah dan tasawuf. Itu sebab ni. Nampak? Jadi maknanya orang kita dulu-dulu sampai ke buat baju pun ingat agama. Bukan saja-saja buat. Nampak? Padahal boleh je macam jubah lah, poket ikut tepi. Tapi dia buah depan, buah depan, atas bawah.
tiga kan. Samping tu pun sama juga, ada makna. Asal sebenarnya kita sebut samping, yang sebenarnya perkataan sebenarnya ejaan dia samping, ada G. Kita buang G tu jadi samping. Yang sebenarnya samping ada G. Saya pun baru tahu ada dalam kamus. Asal kataannya samping. Kenapa dia jadi samping? Samping ni kan bahasa kita maksudnya sampingan. Jadi jadi sampingan. Maknanya sebab apa? Sebab bila kita dah pakai baju Melayu dengan seluar tu, kita dah dikira sah menutup aurat. Tapi dari segi tasawufnya, memang kalau ikut dah sah dah aurat kita tertutup. Tapi lebih menjaga, akhirnya ditutup aurat lelaki dari pusat sampai lutut, disarungkan kain, namanya samping. Nampak tak? Indah tak Melayu Islam? Nah, lengkap dengan tasawufnya. Padahal kita pakai baju dengan seluar pun cukup dah. Tapi pakai kain tu nak tutup aurat lelaki kita dari pusat sampai lutut. Maka sebab tu samping tu dipakai antara pusat sampai lutut. Lepas tu cara pemakaian dia pula macam mana? Sebiji macam dalam solat. Apa dia? Bila kita angkat takbir, kita akan letak tangan kiri dulu baru tangan kanan. Betul tak? Begitu juga kain samping dilipat, masuk kiri dulu baru masuk kanan. Seperti kiam di dalam solat. Sebab tu dia punya gempal pun macam tangan yang diikat. Oh, indah. Tapi bila tak tahu apa, inilah barat kapil laknatullah nak. Dia nak kita ni duduk dalam jahil, bodoh. Dia nak kita tak tahu tentang bangsa kita sendiri, agama kita sendiri. Lepas tu dia momok-momokkan Melayu ni malas, Melayu ni lemah. Sebenarnya hebat, kuat. Kita pernah menguasai lautan kan? Hebat lah. Boleh kuasai lautan. Zaman tu kan ada GPS. Tapi macam mana boleh tahu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat? Kalau orang bodoh takkan tahu. Melainkan yang tahu tu orang cerdik. Maknanya cerdiknya kita nenek moyang dulu. Tapi dia tahu bangsa ni kuat. Maka macam mana nak lemahkan? Tanamkan kelemahan pada bangsa tu. Momok-momokkan hari-hari supaya ni lemah, lemah, lemah. Kita dah bila hari-hari dengar, kita pun rasa itu lah lemah. Betul tak? Macam hujan lah. Kalau kita pergi tanah Arab, bila air hujan turun, orang Arab dia keluar dan dia sambut air hujan sambil dia baca doa, Allahumma sayiban nafi'a, ya Allah berkatilah air ni, berilah manfaat kepada air yang turun ni. Sebab memang betul air tu turun daripada langit, air yang betul-betul tulen semula jadi, mana air yang original. Bila air original daripada Allah, pasti bersih suci. Kan? Tapi kita dimomok-momokkan air hujan demam, air hujan demam, air hujan demam. Akhirnya mentaliti kita pegang macam tu. Sampaikan kebetulan aja orang tu demam, kita kata ni sebab hujan ni. Nampak? Sama juga kan? Bila orang kawan tu sakit, kita salahkan kambing. Tak pasal-pasal kambing kena. Ni sebab makan kambing kan ni. Bila buka, tak percaya tuan-tuan, buka Google, search binatang yang dia punya kolesterol paling tinggi, bukan kambing, lembu. Lembu paling tinggi. Tapi kita lembu dia tak cakap sangat. Dia cakap kambing. Kena makan kambing, nanti sakit kepala, panas apa semua. Kebetulan benda tu berlaku. Lepas kita makan kambing, kita pun pening. Oh, ni empat makan kambing ni. Padahal ada juga kita makan lembu pening. Ada juga, tapi kita tak cakap. Sebab apa? Sebab itu yang ditanam. Sebab apa dia tanam, dia kata kambing? Sebab kambing makanan kegemaran Rasulullah. Apa saja yang berkait dengan Nabi, dia nak kita jauh. Dia kata kopi bahaya, kandungan kafein tinggi. Memang ada kopi yang kafein tinggi, tapi kopi yang dia cipta, kopi yang Nabi ajar, tak. Itu sunnah Nabi. Kenapa? Macam-macam hari ni. Lepas tu kita makan madu, dia ciplak pula madu. Dia buh gula, bukan madu, gula sebenarnya. Kita minum tu ingat madu, sedap manis elok. Memang manis elok, air gula tu pun makin naik cik manis. Nampak ini, cara dia pun ni jahat. Sebab tu kita ni kena hati-hati. Jangan, zaman, akhir zaman ni, istilah kita kata jangan lurus bendun. Jangan ikut aja, takut dajjal datang pun ikut juga. Kan, kita kena berfikir. Fikir habis-habis. Ini macam Nabi pesan ni.
tentang yang Nabi kata yang selamat hanya satu golongan sahaja, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Ini bila Nabi kata umat aku berpecah pada 73 golongan, hanya satu sahaja selamat, itulah maksud fitnah di situ sudah pun berlaku. Fitnah-fitnah ni maksud apa? Fitnah ni maksudnya ujian. Di situ sudah jadi ujian besar kat kita. Sebab apa? 73 berpecah, kita nak cari yang satu tu saja betul. Kalau Nabi kata umat aku pecah 73, tapi yang betul 70, 3 je sesat, mungkin senang. Banyak betul. Ni tak, daripada sebanyak-banyak 73, hanya satu saja betul. Oh, payah nak jadi. Ya, payah nak jadi. Ha, inilah dunia kita yang kita kena hadap. Jadi bila ianya payah, bolehkah kita duduk relax-relax, senang-senang? Ha, adakah cukup dengan kita datang semayang, batu balik, semayang, batu balik? Benda tu baik dan bagus, kita tak kata salah. Tapi adakah itu sahaja sudah cukup kita yakin akidahku betul? Sedangkan Nabi pesan pecah 73. Kalau kita tak buat betul-betul, kita tak mengaji betul-betul, agak-agak adakah kita berani jamin kita memang selamat duduk dalam akidah yang satu, yang Nabi kata satu tu saja yang masuk syurga. Ha, sebab tu benda ni benda yang mustahak, yang penting. Lagi-lagi kita, kalau kita pun okey dah lepas ahli keluarga kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Bukan kita seorang, betul tak? Kita datang bagus dah, datang masjid sembahyang jemaah, bahagian kita, minta maaf cakap lah, anak kita, ada kita seorang nak masuk syurga kan? Dah bahagian anak. Eh, kalau lah rumah kita terbakar, anak kita duduk dalam rumah tu, api membakar ni, membara ni, kan? Kita berani tak nak selamatkan anak kita? Ke kita biar dia duduk kat luar tu sambil makan kacang? Biar dia dah hangus dah tu, kata. Ada gitu? Tak. Kita terajang pintu nak selamatkan. Sebab apa? Anak. Dan takkan kita nak biar anak kita dibakar dalam api neraka? Itu baru api, kalau rumah terbakar tu baru api dunia. Ni api neraka. Nah, adakah dia faham tentang agama? Nah, ni kita nak biarkan dia. Sebab tu hari ni, baru lepas, baru kan sebelum ni, kejayaan, menyambut kejayaan SPM. Ada yang 20A, 30A ke 40A, tak kira lah. Kan? Hebat lah, kita ucap tahniah. Tapi hati-hati, apa guna kalau A kamu tu 20-30A pun, tapi kamu tidak menutup aurat dengan sempurna, kamu tak mengenal siapa Tuhan kamu, kamu tidak solat, apa guna A tu semua? Kosong, apa pun tak ada. Masuk dalam lubang kubur, malaikat tanya, marah buka, nak jawab apa kalau kamu tak belajar mengenal Tuhan? Takkan nak jawab, malaikat tanya, marab buka, hidrogen campur oksigen. Jawab gitu. Kata, lempang ni, tumbuk. Kena sebat, terbenam 7 tanda bumi. Kau tahu? Lepas tu, ada mereka kata, saya ni anti-akademik. Anti-akademik apa? Ceklah background saya, saya mengaji mana dulu. Bukan kita nak sombong dah, tapi nak bagi faham, saya pun pernah belajar sains, saya pun pernah belajar akademik. Bukan tak pernah belajar, tapi bila kita renung balik, mana matlamat sebenar hidup kita ni? Kita tertipu dengan dakwah daripada barat, kafir, laknatullah. Ya, cara mereka dua, modus operandi dia. Satu, dia ajak kita buat maksiat. Ni sama dengan syaitan. Dia suruh buat maksiat. Dia lambatkan hiburan, mainan. Yang hari ni budak-budak muda dengan PUBG-nya, dengan apa nama TikTok-nya lah, apalah, macam-macam hiburan tak habis-habis. Joget, sampai raya pun joget kak. Kan? Semua benda nak hiburan je. Joget lawak, joget lawak. TV tu dua tu, duk buat kelakar, duk buat menari, duk buat kelakar, duk buat menari. Mana yang nak ajar belajar fardu ain, tajwid idgham ma'al gunnah? Ada. Kan? Hari ni itu satu. Cara yang kedua pula, bagi mereka yang nerd pula,
Yang nampak sifat dia tu baik, mengaji universiti, kolej apa semua, kita nampak dari sudut, dari satu sudut ini positif, yang tadi jegit negatif, yang ni pun dia kacau juga. Cara macam mana dia kacau? Dia kacau supaya walaupun kamu nerd baik ulat buku, tapi jangan belajar buku agama, belajar buku dunia saja. Akhirnya dia hebat dalam dunia, tapi akhirat lingkup selingkup-lingkupnya. Betul tak? Tanyalah, tarik seorang budak universiti kan, tanya dia, rukun semayang ada berapa? Kalau dia tak belajar agama, agak-agak dia boleh jawab? Tak boleh. Sains boleh jawab, matematik boleh jawab. Ni bab ibadah habis. Ni macam kita di masjid kan, tukang mandi mayat bakal juga jadi mayat, betul tak? Bukan saya doa nak, memanglah kita semua bakal jenazah juga, betul. Satu hari nanti dia pun mati, sepadan dia yang tukang mandi. Jadi kalau dia meninggal, siapa nak mandi? Kalaulah ilmu mandi itu tak diperturunkan pada generasi seterusnya. Orang tak minat. Lagi-lagi anak muda tak minat. Bila saya pernah tanya ada seorang budak muda, dia tanya saya balik, dia kata, kalau saya belajar benda-benda ni semua, gaji berapa saya dapat? Oh. Nampak? Tapi memang itulah yang menjadi pemikiran orang hari ini. Orang pandang seseorang tu hebat atas sebab apa? Sebab kerjaya dia tinggi, jawatan tinggi, pangkat tinggi, kereta dia hebat, mahal, rumah besar. Bila orang nampak benda-benda ni semua, orang akan kata, oh, berjaya. Siapa kata dia berjaya? Tapi itulah mentaliti masyarakat. Bila fahamnya masyarakatnya tu, semua orang kejar ke arah tu. Sebab tu siapa nak buat kerja-kerja amal? Kerja amal mana ada gaji? Kan? Mana ada pangkat tinggi, jawatan tinggi? Kan? Itu saya sebut ni tukang mandi mayat. Akan-akan datang kalau kita tak ambil cakna juga benda ni, tak payah kata tak ada tukang mandi mayat. Imam pun tak ada. Saya jumpa dah satu surau, tapi baru satulah, belum banyak lagi. Satu surau tu tak ada imam. Sebab imam yang ada meninggal dah, jadi tak ada pengganti. Jadi semua pakat duduk lepak luar. Dia tak berani nak masuk, sebab kalau masuk orang suruh jadi imam. Yang paling cerdik Tok Bilal. Sebab apa? Dia cepat-cepat ambil mic. Dia pun kamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah. Bila dia dah kamat, dia toleh belakang, cepat lah, dia kata. Orang pun kata, hampir, aku kamat dah. Aku selamat dah. Tok Bilal selamat sebab dia dah kamat. Dia kata, takkan aku imam, aku dah kamat. Kan? Orang lain pula imam, aku dah kamat dah. Tolak nolak lah. Hang ni, hang tu, hang ni, hang tu, hang tu, hang ni, hang tu, hang ni. Habis maghrib, azan isyak lah. Maghrib tak sembahyang. Duk menolak sana, nolak sini. Tak boleh. Kan? Baru-baru ni raya korban pun macam tu juga. Nak tukang sembelih tak ada. Sampai terpaksa import kampung sebelah. Padahal anak kampung tu punyalah ramai, 50-60 orang duduk tunggu tepi lembu. Takkan seorang pun tak boleh sembelih. Nak terpaksa tunggu tukang sembelih daripada kampung sebelah. Sampai bosan lembu mari. Lembu kata, lambat lagi ke? Aduh. Nak la ilaha illallah. Nak cerita apa saya nak masukkan sini? Nak masukkan ilmu-ilmu tentang hal-hal agama kita ni, ibadah kita ni, bab akhirat ni dah makin kurang-kurang. Ilmu dunia memang nampak hebat, tapi akhiratnya makin jauh. Sehingga kan lepas ni tak ada lah, tak ada orang nak boleh buat. Dan akhirnya orang akan jadikan benda tu sebagai bisnes. Sebab apa tadi? Nak kaut untung. Jadi bisnes. Hari ni pun dah ada. Nah, package mayat. Kalau ada orang meninggal, bayar kat dia berapa package. Dia ada package pula. Satu package menangis, satu package tak menangis. Dia tanya nak package mana satu. Menangis, kami menangis sungguh-sungguh lah, dia kata. Ada mak syahdu sikit. Kan? Ada dia package dia. Bayar contoh RM3,000 satu mayat, satu jenazah RM3,000. Dia akan settlekan daripada A sampai Z. Daripada start mandi sampailah tanam, settle semua. Janji bayar je kat dia. Contoh. Sekarang ni baru ada, saya jumpa ada satu dua je. Tak lama lagi kalau benda ni kita tak jaga, dia akan jadi
cakap ni syarikat kan jadi bisnes, jadi bersaing-saing. Akhirnya ada yang letak pakej 5,000 pun ada. Silap-silap orang kapi pun masuk bisnes ni sebab nampak untung. Umrah dah ada dah orang kapi masuk bisnes umrah. Dia buat travel umrah. Tapi dia letak orang-orang kita yang jaga. Tapi tokoh besar Cina. Saya tahu. Saya pernah jumpa. Kan? Dia masuk bisnes umrah. Sebab apa? Dia nampak ini untung. Mana taknya memang orang Islam mesti akan pergi sana. Mekah Madinah. Sebab dia tengok Arab Saudi, kau untung, kau. Tengok jadi macam mana negara dia. Ni dengar cerita pula, dia nak buat satu menara paling tinggi dalam dunia. Semua negara akan kalah. Dia paling tinggi. Jeddah Kingdom ke apa tah nama menara tu. Tinggi betul. Dia kata 1,000 meter. 1,000 meter makna kata lebih kurang kat 1 kilometer tinggi dia. Dahsyat tak dahsyat ni. Saya baru dapat maklumat betul tak betul tak tahulah. Tapi dia kata macam tu. Tapi tak pelik lah. Memang yang kita tahu dia nak buat the line tu. Kan? Apa nama projek bandar secara panjang dan tertutup. Kan dia tempat panas. Dia nak tutup bandar tu. Dalam bandar tu ada aircon. Dia punya panjang 170 km. Dia punya tinggi sama tinggi dengan menara Eiffel Tower. Ni Arab Saudi. Apa untung bisnes. Semua main bisnes. Hari ni orang buka sekolah agama pun bisnes. Dia ambil pelajar-pelajar yang dah boleh baca Quran dan boleh hafal Quran. Dia akan interview dulu. Kalau budak tu tergagap-gagap, inna a'tai kata balik. Tak maaf kami tak terima. Oh tapi kalau jenis budak lancar, ni dia ambil. Sebab apa ambil? Sebab nanti nama sekolah cantik. Sampai 2-3 tahun budak ni habis hafiz Quran. Dia pun bangga. Sekolah kita melahirkan 20 hufaz hafiz Quran. Memanglah cepat mu boleh hasilkan sebab mu ambil yang dah elok. Cuma ambil yang merangkak-rangkak tak reti baca. Huruf pun tak kenal. Kita tanya huruf alif, tanya ni huruf apa ni? Satu Ustaz. Satu dia kata alif. Mujur jawab satu. Kalau jawab satu Malaysia. Kan? Sungguh. Pegang Quran terbalik pun saya pernah jumpa. Kita nak test dia tengok kan. Ambil Quran ni. Quran ni menghadap kita. Jadi dia duduk depan kita, kita ulur macam ni. Bila ulur macam ni, maknanya dia akan terima dalam keadaan terbalik. Patut pusinglah dulu. Tak dalam terbalik tu dia tengok. Nampak sangat macam Quran ni memang tak pernah buka. La ilaha illallah. Sungguh. Kita dengar macam pelik tapi realitinya berlaku di zaman kita hari ini. Ni banyak. Sebab apa? Mana didikan agama tak bermula daripada rumah, ibu bapanya sendiri, keluarganya sendiri. Nabi sebut dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, mana bersih suci. Fa abawahu, maka mak bapaknya lah yuhawwidani au yunasirani au yumajisani. Mak ayahnya lah yang menentukan anaknya jadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, jadi Majusi ke. Allahuakbar. Ni kita takut. Jadi di sini kata ulama, bukanlah dia jadi Yahudi betul. Bukan dia jadi Kristian, dia memang lahir anak Islam. Bukan jadi Majusi. Tapi maksud jadi di sini kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia datang daripada kaum tersebut. Hari ini kita tengok, walaupun anak kita anak orang Islam, anak-anak ni semua anak muda ni anak orang Islam, tapi perangainya, cuba tengok. Adakah perangainya macam Yahudi? Adakah perangainya macam Nasrani? Macam Majusi? Kalau betul perangainya Islam, kenapa berseluar pendek? Kenapa anak perempuan bajunya lengan pendek? Ini bukan yang Nabi ajar. Ini Yahudiun. Ini Nasrani. Ini Majusi. Ni Nabi kata, man tashabbaha biqaumi. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia datang daripada kaum tersebut. Jadi maknanya makna berat di sini. Bukan saya tuduh dia kapi, tidak. Tapi kita kena ambil cakna. Kita tak boleh anggap remeh-temeh perkara-perkara macam ni. Sebab impak dia bukan sekarang, kita akan nampak 10 tahun, 20 tahun ke depan. Dan ingatlah tuan-tuan, yang jadi pemimpin hari ini, dialah anak muda 50 tahun yang dulu. Kan, zaman tu zaman baru nak merdeka. Kan? Yang jadi pemimpin hari ini ni, yang kata minyak turun tapi diesel naik akhirnya. Yang faham-faham, tak faham sudah. Dia tu dulu adalah seorang anak muda 50 tahun yang dulu.
Kan? Apa hasil zaman dia muda dulu, inilah nampak kesannya hari ini. Jadi macam mana kita nak baca 50 tahun ke depan, kita tengok anak muda hari ini, mereka inilah akan jadi pemimpin 50 tahun ke depan. Kalau anak muda hari ini sibuk dengan hiburan, game dan sebagainya, tak cakna dengan agama, kalau yang nerd pula sibuk dengan dunianya saja, akhirnya 50 tahun ke depan agama kita jadi apa? Fikirlah. Kan? Kita bagus, kita yang wakaf tanah ni, tanah tapak masjid ni kita wakaf, kita bagi kipas hapus macam-macam, kita niat bagus, kita niat kebaikan. Tapi nak ke kita tuan-tuan, kalau kita tak didik anak-anak kita dengan kefahaman agama, nak ke kita, kita mati nanti, kita selesai dah. Kan? Bak kata tok guru kami, pejam celik, pejam celik, pejam tak celik-celik. Ha, tu jangan pejam sangat, takut tak celik. Jadi kita habis dah, bahagian kita game over, masuk dah dalam kubur. Tapi bahagian anak kita, bahagian cucu kita, bahagian cicit kita, nak ke kita, kita bahagian wakaf, kita yang infak, tiba-tiba anak kita bahagian rombak, bahagian pemusnah. Dulu orang kata, dulu tokmu lah yang wakaf tanah ni. Ha, tu tok saya, ni bukan saya. Saya nak balik. Oh. Situasi ni pernah berlaku dekat satu surau. Tok dia wakaf, datang cucu dia bawa balik geranda. Orang dulu-dulu wakaf, wakaf mulut. Eh, walaupun wakaf mulut sah, nah, tiba-tiba dia datang balik, dia fight kat mahkamah, menang pula tu. Akhirnya surau tu dirobohkan. Nampak? Ha, ni sebab tu tak sah pelik. Dan sebab tu pentingnya menjaga keturunan, menjaga diri kita, keluarga kita. Kita jadi elok macam ni tuan-tuan berkat orang tua-tua kita dulu. Macam saya sebut tadi, nenek moyang kita dulu. Nampak baju Melayunya saja ada kefahaman agama. Maknanya orang kita dulu kuat agama. Akibat hasil kuat agama mereka lah hari ini kita jadi orang yang baik. Walaupun mungkin kita tak alim sangat, kan, tak warak sangat, tapi baiklah juga hari ni. Berkat baik kita ni, berkat orang dulu. Jadi kalau hari ni kita tak buat macam orang kita dulu-dulu buat, takut-takut yang ke depan bukan berkat dah dapat, bala pula dapat. Ha, tu kita kena fikir-fikirkan. Sebab tu dulu kita semua boleh, saya rasa boleh kata rata-rata semua ada pengalaman masa kecil macam mana garang mak ayah kita, betul tak? Setakat kena rotan ni, kalau cikgu rotan kat sekolah, balik rumah kita buat senyap, takut. Kalau kantoi, ayah tambah lagi. Kat sekolah kena sekali je, balik rumah ayah tambah lagi 5. Itu biasa, normal. Itu sifat dulu-dulu. Nah, sebab apa? Bukan nak kata dera anak dah, tapi macam mana kuatnya orang dulu-dulu jaga anak. Dia pentingkan adab. Saya ingat dulu, kalau nak bawa apa-apa mesti ada alas, bawa cawan, dia ada talam dia, kan, nak bawa, ada tetamu datang, tetamu datang sekejap macam mana pun mesti kena hidang air. Itu semua ni belajar kat mana ni? Agama. Tu ilmu tasawuf, dia bawa ada alas. Kalau tak ada alas, jadi tengok mak kita jeling gitu dengan mulut-mulut, dia kata, masuk balik, dia kata. Masuk balik, pergi ambil buah piring bawah. Nak ceritanya adab dijaga. Padahal kalau tak ada piring, tak ada kalau tak ada piring, tak ada masalah air tu. Bukan jadi air tu jadi tak sedap, sedap juga. Tapi apa? Sebab nak jaga itu adab. Mana adab yang nampak remeh pun tapi dijaga dengan begitu kuat. Hari ni bila ada adab tak dijaga, hilang adab. Bila hilang adab, orang panggil kurang adab. Kurang adab dipanggil apa juga bahasa dia? Kurang ajar. Tak ada adab, orang tak ada adab, biadab. Sebab tu zaman hari ni banyak jadi biadab. Cakap dengan orang tua pun kasar, kan? Cakap dengan ustaz, dengan tok guru, dengan ulama. Zaman saya kecil dulu, tok imam pun kita hormat macam ulama. Padahal tok imam kampung ya. Kalau dia lalu tu tak berani nak potong. Slow-slow lah bawa. Kan? Hormat sungguh, takut. Kan? Hari ni tak payah kata tok imam, ulama dia lawan. Ulama diperlekeh. Tengok netizen tulis kat dalam komen kat Facebook, kat TikTok. Ada sekali tu isu Sheikh Nuruddin, dia panggil Din je. Eh Din, pergi balik Indonesia Din. Dia ingat member. Yang terbaru baba es panjang, renjis air kat kereta. Dia boleh petikai kata ni apa khurafat kat ni. Hang kenal tak hang cakap siapa tu?
tu babak elo. Hang tahu tak berapa banyak kitab dia khatam? Nak. Kita tanya dia. Dah hang nak petikai ulama ni, dah berapa kitab hang khatam dah? Dua dah dia kata. Apa dia? Muqaddam dengan Iqra satu. Kalau yang tu tak usah sembang lah. Ulama ni bagi kitab yang tak ada baris boleh bariskan. Kita yang ada baris pun tak bunyi lagi. Tu P. Ramlee kata sekali Arab dah dia kata. So baca macam-macam bunyi aja, tai unta semua keluar. Tu P. Ramlee dah tahu dah, P. Ramlee nak perli. Ah tu cerita. Ada tak? Jadi insya-Allah tuan-tuan, ya, tengok makin sengit aja, udah lah tu. Jadi makna kata ialah ini ceramah. Ceramah dia tak ilmiah sangat, dia lebih kepada booster, ketuk hati. Tapi yang sebenarnya ilmiah tu tuan-tuan guru kita yang saya tengok dalam senarai tu penuh nama-nama macam-macam pengajian. Jangan masjid dia susun penuh, kita tak penuh. Jadi hadirlah mengaji dan fahamkan, belajar. Kemudian bukan kita je, bawa habis ni keluarga kita. Boleh kalau kita seorang je datang, muslimat tak datang, anak-anak tak datang, tapi balik rumah kita kena buka kitab pula. Tapi kalau balik rumah kitab pun terbalik, takut anak bertegur, ayah terbalik kitab dia. Takut terbalik, bawa sekali dengan anak-anak. Bawa sekali dengan orang rumah aku semua, bawa kita mengaji sama-sama. Kalau orang memang dia mampu mengajar keluarga dia, tak apa. Tapi kalau dia pun tak mampu, ajak sekali untuk belajar bersama-sama. Kan? Biasalah budak-budak ni nanti bawa main-main sat, nama pun budak. Tapi paling-paling tidak budak-budak ni walaupun dia main-main, dia dengar kod speaker ni, dia dengar lah. Saya perasan banyak kali dah budak-budak ni, walaupun kadang kan kita baca ayat Quran, dia tak hafal pun, tapi dia main je. Tapi dia dengar tu imam baca Fatihah, lama-lama dia ikut Alhamdulillah Rabbil Alamin sambil dia main. Maknanya dia dengar, dia peka. Kan? Nama pun budak, tak apalah dia main. Yang kita takut ni bapak budak main. Tok Imam dengan Tok Bilal main kerja-kerja. Tok Siap main nyuruk-nyuruk. Ha, tu baru kita tengok pelik dah ni. Tapi kalau cucu Tok Imam, tak apalah nama pun budak. Kan? Ha, kita dulu masa budak pun buat juga. Kan? Kita ni boleh dekat masjid, boleh jadi sebab tok kita dulu, ayah mak kita dulu bawa kita pergi masjid. Tapi bila hari ni orang apa nama tak nak bawa anak, macam mana budak ni boleh nak lekat ke masjid pada masa-masa akan datang nanti? Takut-takut masjid akan lengang, akan habis, akan sunyi macam tu saja, kosong. Apa pun tak ada. Jadi kalau macam itulah keadaan, habislah kita agama kita ni insya-Allah. Dia sebenarnya Islam takkan hancur, Islam takkan musnah, Islam takkan lenyap sebab Islam agama Allah. Cuma yang jadi persoalan, adakah kita yang tinggalkan Islam? Itu yang kita jadi persoalan. Islam memang akan sentiasa tegak, tapi kalau kita tak didik kita dengan Islam, akhirnya kita yang tercicir dengan Islam tu sendiri. Itu yang kita takut. Macam inilah Nabi pesan, berpecah 73 golongan, hanya satu saja yang selamat. Macam mana nak cari yang satu tu? Melainkan mesti dengan mendekatkan diri pada ilmu. Maksud dekat diri dengan ilmu, dekat dengan ulama. Mengajilah dan bawa semua keluarga kita untuk jadi ahli keluarga yang mengaji, yang menuntut ilmu, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah insyaAllah. Nah, jadi saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan dan kesilapan itu daripada diri saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya, kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
Islam, wa Islamana Islamal Muslimin, wa Imanana Imanal Mu'minin, wa Salatana Salatal Khashiin, wa A'malana A'malas Salihin, wa Niyatana Niyatal Mukhlisin, wa Dhunubana Ya Allah Dhunubal Mustaghfirin, wa Hayatana Hayatal Ulama, wa Mautana Bimauti Syuhada, wa Dikhinal Jannata Ma'al Anbiya'i Alayhimus Salatu Wassalam. Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah wa Fil Akhirati Hasanah wa Qina Azaban Nar, wa Qina Azaban Nar, wa Qina Azaban Nar. Wa Sallallahu Ala Khaliqihi Sayyidina Muhammad wa Ala Alihi wa Sahbihi wa Sallam. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa Salamun Alal Mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin Ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allahu Akbar.